Jika Rossi pensiun, apa yang akan terjadi dengan MotoGP? Keputusan pensiun legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi, sepertinya hanya soal waktu. Cepat atau lambat, The Doctor bakal segera gantung helm. Dan ini adalah hal yang tak bisa dihindari. Pembalap Ducati Corse, Andrea Dovizioso, mengaku dirinya sudah siap menerima kenyataan jika Rossi pensiun dari MotoGP tahun depan. Namun, Desmo Doppi menyebut jika hal itu bakal memberikan perubahan yang besar pada MotoGP. Belum bisa keluar dari bayang-bayang rider bernomor 46 tersebut. Menurutnya, meski performa Rossi saat ini sedang menurun, namun faktanya ajang balap MotoGP saat ini, sebab kehadiran Rossi di MotoGP senantiasa menimbulkan hal yang positif maupun negatif. Rossi selalu mampu memberikan tekanan, terutama kepada semua pembalap yang bertarung di barisan depan saat race. Meski demikian, Doppi percaya Rossi tak akan gegabah menyatakan pensiun begitu saja musim depan, sebab dirinya sangat yakin Rossi bakal mampu kembali bangkit musim ini dan melanjutkan kiprahnya di MotoGP bersama Yamaha. Valentino selalu merepotkan pembalap lain, baik secara positif maupun negatif. Jika ia pensiun, saya pikir itu akan menjadi perubahan besar untuk semua orang. Tetapi saya benar-benar berpikir ia akan melakukan segala, tidak berhenti. Jika ia berhasil menjadi sedikit lebih kompetitif, ia akan terus berjalan, ungkap Doppi. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami. Jangan lupa subscribe dan tekan notifikasinya untuk mengikuti info seputar olahraga. Sampai jumpa.